Ibu pakai kayak gini. Nasi apa nih? Nasi apa kan udah mau habis ya, Bang? Ngapain lagi Ibu pakai di rumah saya kayak gini, Bu? Bu. Oh, Bang, Abang enggak mau bayar di sini? Bukan ya, enggak mau. Saya yang bayar kalau Abang mau bayar. Nah, masalahnya makanannya kayak gini dah. Masalahnya makanannya kayak gini dah. Udah mam kalian, welcome to my friend. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar di Jibuacu ya. Kita kemarin ada konten ngeprank di kafe cuy ya. Kita iseng-iseng kemarin ya kan, waktu kita nongkrong di malam minggu cuy, waktu hujan-hujan ya kan. Jadi kita karena suntuk, kita buat prank di situ cuy ya. Ngeprank itu kayak ngebentak pelayan ya. Bentak pelayan. Pelayan sih, kita lebih ke juru masaknya dulu. Iya, masak yang tukang masak. Kita kemarin orang itu bahasanya masaknya gak enak, padahal enak kali cuy. Enak kali betul. Enak ya kan. Enak kali betul, memang enak. Karena enak Ali itu makanya kami prank juru masaknya. Dan situ sempat mantep juga actingnya gitu ya. Sampai jeder katanya. Jadi gue sebanyak bahas-bahasnya kita langsung ke video ya kan. Nah, kenapa kami buat opening sini? Karena di sana enggak kesempatan buat opening kita. Karena kita mendadak. Mendadak Ali pun. Kami enggak ada kepikiran untuk ngeprank. Kami lagi nongkrong. Udah kita ngeprank aja yuk, ngetes uji mental, kan? Nah, jadi buat kalian semua yang penasaran, kita langsung ke video ya. Tapi sebelum kita lanjut video ini, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis cuy ya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kami semua, linknya ada di deskripsi. Follow IG ya. Follow IG dah, Adi. Ada followernya, kasihan. Kita langsung ke video cuy ya. Sekoy. Kita prank ya, pelayan yuk. Pelayan aja. Udah, gitu pelayan. Kita prank pelayanan ya. Tapi wek, sepi lu wek. Karena ada malam nih wek. Iya. Lagian hujan tadi wek ya. Kayak sepi. Coba rak kalau rame. Enggak sepi sih, rame sih. Semua jarang-jarang duduknya karena corona. Oh iya. Coba panggil pelayan Abi. Nah, coba. Coba panggil Bibi. Bi. Kan Najil. Bentar Kak. Pelayan apa, Bu? Jantung orang gue. Allah, tolong ya Allah. Kayak gini, Kak. Nasinya, Kak. Kenapa? Kayak gini lah, Kak. Aku gak tahu, soalnya aku bukan masak. Aku cuma ngantar. Enggak, Kak. Nasinya kayak gini, Kak. Bapak aku tidak masak. Aku gak tahu, cuma ngantar. Hidangannya lu, Kak. Ya, panggil aja tukang masak, Kak. Bu! Hah? Gimana? Inilah enak, we. Tapi kita prank, we. Kita prank. Apalagi tinggal ngudeng-ngudeng lagi. Pelayannya mana, Kak? Hah? Pelayannya tadi, Kak. Cok, musiknya suruh matikan dulu, Kak, biar jelas, Kak. Enggak. Kak, mana yang masak, Kak? Ini orang ini dua masak, Kak. Bosnya di sini, Kak, bosnya? Buat mama, Pak. Dingin apa ya? Kok kayak gini, Kak? Mana, Bang? Nasinya lah, Kak. Emang nasi kurang kayak gitu, Bang? Kenapa, Dek? Enggak, Bu. Awak kan, kami kan nongkrong sini, Bu. Makan, Bu. Terus nasi kayak gini, Bu. Hah? Kami pesan, Bu. Nah, terus? Ya, kayak gini lah, Bu. Cak, kurasain lah. Kayak mana? Suara saya lah. Siapa yang masak, Bu? Saya yang masak. Kakak ini? Kayak gini nasi, ah. Ibu pakai kayak gini? Nasi apa nih? Nasi apa kan udah mau habis ya, Bang? Iya, makan apa? Punya aku, Kak.
Jadi gimana? Nasi apa kayak gini kakak masak? Orang pandai kakak. Oh gitu. Ibu pakai kayak gini bu ya? Tapi selama ini tidak ada yang komplain soalnya. Iya masalah. Ya enggak kak, biasanya aku makan di mana-mana ya. Pokoknya kayak gini lah kak, nggak tahu lah kak, kok kayak gini. Jadi maunya abang ini kayak mana sekarang? Pengen enak lah kak. Ya. Maunya diganti lagi yang baru gitu. Sama ya. Aja kalau kayak gini. Wek, mana wek? Aku nggak seru wek. Jadi kayak mana? Pulang lah pulang. Ya, sia-sia lah wek. Enggak lah, ini masa ini mana gak orang enggak? Yang mana yang masak lagi nanti kak? Lo kayak yang masak? Betul lah. Iya. Coba kak rasakan tadi kak, rasakan kayak gini. Saya kalau masak selalu saya rasain. Gak pernah saya rasain. Karena baru apa yang komplain di sini? Yang lainnya gak ada yang komplain. Karena yang lain-lain kak. Jadi orang beda merasa. Jadi kayak mana? Maunya kayak mana? Maunya kayak mana? Maunya kayak mana, dek? Ya rasanya aja yang apa aja yang masak. Kayak gini ya. Apa rasanya, Mer? Biar aku rasain masak nama kayak apa. Bukan kembar, kan? Bukan masalah gitu, kak. Kan kakak kokinya, kak. Masa kakak suruh kami masak, kak? Aneh ya, kak, nih. Ini mau diganti yang spesial kampung. Kayak mana? Kalau spesial tetap kayak gini untuk apa, Bu? Jadi terus gimana maunya? Ngapain lagi, Bu, pakai juru masak kayak gini, Bu? Ngapain lagi, Bu, pakai juru masak kayak gini, Bu? Bikin malu kan ibu bosnya kasihan. Selama ini online tidak ada yang komplain. Baru apa yang komplain di sini kak? Ya tapi kayak gini loh kak, kayak gini. Maka kak sini kak, kak tengok sini. Kak tengok nih, kak tengok. Kayak gini kak. Ya makan pi, kak. Disuapin sama bang ini. Makan terus. Ogah lah kak. Ogah lah bu. Jadi kayak. Terus maunya apa sekarang? Kayak gini. Oh bang, abang nggak mau bayar di sini? Bukan enggak mau. Saya yang bayar kalau abang mau bayar. Masalahnya makanannya kayak gini dah. Gini enggak kayak gini. Oh, yang jelas sih masa kami aku udah diam-diam dari tadi ya. Gua saya pakai lagi udah kayak gini. Bu, aduh. Siapa yang masak ini? Kayak gini enggak tengok ini kayak gini. Betul. Ngomong pelan-pelan kok ngomong minta nggak bayar tetap bayar kami kak, tetap bayar seluai lah kak. Ibu bos ya bu? Iya, kenapa jelas? Masih ibu pakai kayak gini bu? Gak jelas sekali kami gini ya baik. Ini nggak pala rame bu ya, kalau rame malu nanti dia bu buat bu kayak gini bu, tau lah bu. Soalnya selama ini tidak ada yang kuang kayak gini bu. Ya mungkin malam ini kak, mungkin malam ini kopinya kurang jelas. Bu, nggak komplain bu. Mungkin kakak ini ada masalah pribadi mungkin. Masalah kak ya? Enggak lah, biasa aja dia kerja. Kami sampai jam 2 kok kalau malam ini tutup. Sampai jam 2 pun kalau kayak gini nasi ya bu? Gak ada yang komplain, jadi terus gimana? Mau ada seperti apa? Nggak suka. Yaudah lah, spesial untuk adik malam ini saya kasih free. Free? Macam apaan aja bu kasih free, ada uang kami bu. Ya mohon maaf lah kalau memang masaknya nggak enak. Ya nggak suka aja sama juru masaknya bu. Udah tahu kayak gini, ngegas pula tuh ya. Ngegas ya apa? Saya bilang. Udah nggak usah masak-masak lagi lah kak. Udah ganti baru aja dah bu. Jangan lah dia memang. Ibu mau cari yang apa? Juru masak? Koki dia bu. Koki mau? Kayak gini bu ish. Lomek, kasih tau, rasanya met. Kayak gini loh, kayak gini ya. Kau kasih tau dulu makannya kayak mana, kasih tau. Kakak yang cipain lu, kak. Kayak mana coba? Gak ada masalah. Kayak gini lah, yang biasa. Lucu kali ya. Bilang hambar siapa tadi? Yang bilang hambar itu siapa? Tadi ada yang ngomong hambar bang. Aku nanya nasi gorengnya tuh kayak gini kak, kayak gini. Ya memang nasi gorengnya ada yang ngomong hambar. Saya bilang hambar tadi.
Tahu tuh siapa ngomong hambar. Enggak, Bu. Masa nasi goreng kayak gini, Bu? Apa karena untuk kami kayak gini, Kak? Enggak, semua sama kok dibuatnya. Terus tapi kok kayak gini, Bu? Ibu bosan kan, Bu? Iya, saya bosan. Ganti aja lah, Bu. Ngapain lagi dipakai, Bu? Selamanya tidak ada yang komplain kok bisa pakai. Kak. Kakak udah salah, jangan bentak-bentak gitu, Kak. Apa lu, Bu? Makannya lah. Udah gak tengok aja nih, Kak, kayak gini, Kak. Saya lihat loh, Bang, dari tadi. Saya capek liatnya loh, Bang. Capek kan, Kakak? Jauh-jauhnya kami kemari. Katanya di sini ada kafe enak. Tapi kayak gini. Bapak, ini pengen sama saya, Kak? Ya ini, Kak, selesaikan dulu. Kayak mana ini, Kak? Saya kan bilang sama ibu itu. Kalau kamu yang marah. Hidup-hidupin musik. Kakak mau ngalihkan bicaraan lah. Tuh, kenapa kita ngomong? Udah hidupan aja, Kak. Loh. Ini kape-kape ya, Bang? Bu, ganti aja, Bu. Bu carikan nanti, Bu, jurung masak, Bu. Dah, nyang. Kak, kalau ada yang komplain, Kak, jangan marah, Kak. Dengan pelajaran, Kak. Di mana-mana, Kak. Kami sering komplain-komplain, Kak. Soalnya kalau ada komplain, Kak, kakak rasain, kakak minta maaf. Jangan gak, Kak, masa ada jam satu kali. Aku tahu mana. Jam satu kali. Aku tahu mana. Jam satu kali. Jam satu kali. Jam satu kali. Aku tahu mana. Ini kayak mana tau, Kak? Enak kali lo, Kak. Kak, enak kali, Kak, betul, Kak. Kak. Garing! Gani. Enggak betul, Kak. Kak. Gari. Wah, ini keren enggak? Itu lah merah, Kak. Komen. Ya, bawa, bawa, bawa. Lanjut dah. Jangan. Apa cerita buah, Bang? Kak, maaf, Kak, ya. Kak. Nunu sini, Nunu. Kak. Maaf ya, Kak, ya. Kak, kami dari apa channel YouTube, akun YouTube, Kak. Nama YouTube kami Ibnu Pacar Cebua, Kak. Kak, kami minta. Oh, kami minta kan kamera ya. Kami minta tanggapan Kakak, Kak. Tanggapan Kakak itu kayak mana, Kak? Nah, ini bukan ide aku ya, ide Amen. Kak, tanggapan Kakak tadi prank lah gitu kayak mana, Kak? Sebetulnya udah mendidih. Emosi. Udah mendidih mau Habis. Ya maaf, Bu. Oke. Bu. Ya. Itu pajar dia buat. Itu pajar dia. Ini kopi miner kafe ya. Miner kafe ya, miner kafe di sana. Ya, ngomong ha. Aku udah gemeter, Bu. Bu. Sini kita berdua. Makasih, Bu, ya. Oke. Ini bosnya. Biar aja lah. Biar aku jelasin. Jadi ini ide terbodoh ya. Ini saking gak ada konten. Ini ide terbodoh ya. Sumpah garing kali ya. Malu juga keringatan. Tapi jujur aja ini. Tapi jujur aja ini makanan enak cuy ya. Kafe 5 bar cuy ya. 5 bar ya. Menurut kafe namanya. Itu, Yan. Menurut kafe.
Nomor kafe. Pokoknya kalian yang anak-anak mabar pasti udah tahu cuy ya, di depan lapangan sini salah satu kafe yang gede, yang lumayan gede lah ya, Be, ya. Gede. Dan ini sebenarnya enak sih, cuman si pau ini, tapi ini ngomongnya hambar-hambar tuh. Jangan jangan hambar-hambar. Gila enak sama kafe pula kok. Enggak ngaku pula dia ngomong. Oke, tapi buat kalian semua yang suka dengan konten kayak gini, kalian bisa komen, kita akan buat next kafe-kafe lainnya kita prank, oke. Boleh semua coba subscribe, like dan komen, oke. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kami, oke. Jadi kita terusin aja. See you in the next video. Bye.